Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing gimana cara kita untuk menampilkan kecepatan internet di bila status atau kecepatan koneksi di HP Poco C65. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Namun sebelum itu jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di sini pertama silakan kalian masuk ke menu setelan pada Poco C65. Oke guys, setelah kita masuk ke menu setelan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu notifikasi dan pusat kontrol. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian menu bila status. Nah, selanjutnya di bagian opsi tampilkan kecepatan koneksi kita aktifkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya belum ada, dan ketika kita aktifkan, nah langsung muncul kecepatan koneksi atau kecepatan jaringannya. Nah, kita sekarang bisa melihat kecepatan jaringan real time pada HP kita. Di sini dia ketika kalian menggunakan WiFi ataupun data seluler, dia tetap bekerja guys, kecepatan internetnya tetap berfungsi. Di sini saya contohkan, saya akan mendownload Mobile Legends, kita lihat apakah berfungsi atau tidak. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya guys, sekarang posisinya di 1,8 MB per detik. Dan ini diperbarui real time, setiap detiknya diperbarui. Sekarang 1,7 MB per detik. Oke guys, jadi itulah dia tutorial mengenai cara untuk mengaktifkan kecepatan internet di Poco C65. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.